Bahwa untuk lomba takbir dalam menyambut Hari Raya Idul Adha tahun ini itu setiap tahun kita laksanakan. Ini sudah berjalan puluhan tahun. Dari tahun acaranya tetap dikemas yang dilaksanakan sendiri kerjasama dengan tiga. Kami sebagai pihak kecamatan sangat mendukung sekali. Kami juga setiap ini dengan Bapak Kepala Agama tetap apresiasi, tetap berbicara dalam lomba pawai takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Biasanya yang ikut banyak, setiap surau sekolah berikut banyak. Tapi untuk malam hari ini diikuti oleh masjid dan surau musola sebanyak 10 kelompok. Dan mereka terbagi dua, makanya ada piala di depan kita ini, terbagi dua. Piala untuk yang masjid, piala juga ke sekolah. Disediakan oleh ada donator yang memberikan piala tetap. Ini piala yang dua ini adalah piala bergilir. Piala tetap ini disediakan oleh donator, salah satunya adalah Bapak Kepala Agama yang memberikan piala ini juga. Sepintas ini hanya perlu, tapi kalau kita maknai itu sangat dalam, karena masyarakat kreatif untuk berkijal ini masyarakat agamis, dan saya dibesarkan di Pulau Kijang dan bertugas sebagai kuah bertahun-tahun. Ini tidak pernah absen, bukan saja di Idul Adha tapi Idul Fitri. Jelas setiap dua hari raya itu tidak pernah absen diadakan lomba pawai takbir ini. Itu ini menunjukkan bahwa kesadaran beragama masyarakat Pulau Kijang sangat tinggi. Ya, kita berharap bahwa acara ini, perlombaan ini tidak pernah berhenti, bahkan ditingkatkan lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih. Tadi beberapa informasi yang kita dapatkan dari pawai takbir menjelang Idul Adha pada hari ini, dan juga kata Bapak tadi, tidak hanya malam Idul Adha aja, tapi pada malam Hari Raya Idul Fitri pun juga dilakukan pawai, Pak R. Jalan dalam keadaan yang berat,
Dasar Betut, kurang lebih 50 RT beserta kecamatan. Alhamdulillah dapat mengatakan kembali dan selesai sampai dengan selesai berani secara sebuah semua dengan keadaan aman dan kembali. Atas pendapatnya mengenai keadaan saya, terima kasih waktunya Pak. Siap, selamat.